Sekarang udah ada di Jalan Besar. Kita turun di stasiun Jelate dan kita naik Grab ke sana muter sampai sini. Datang ke pesta pernikahan, jadi kita diundang. Gue datang ke salah satu pesta pernikahan anak staff gitu, staff di Fakulti Medicine Malaya University. So kita mau tahu bagaimana acara pernikahan di sini. Jadi terus. Sampai di tempatnya dewan apa lagi namanya, dewan kompleks sukan Datuk Keramat. Nah sebenarnya tempatnya itu deket guys sama stasiun LRT yang kita turunin tadi. Ya kita turun di stasiun Jelate dan kita naik Grab ke sana muter sampai sini. Sebenarnya kalau kita turun dari sini ada sini tuh. Jadi itu sebenarnya stasiun kita tadi kita turun. Tapi kita tak tahu di mana gedungnya. So, kita memutuskan untuk naik Grab. Dan harganya Rp12. Padahal itu nyebrang aja bisa, cuy. Ya kita enggak tahu ya, tapi ya udahlah ya, enggak apa-apalah ya daripada nyasar dan tak tahu arah jalan pulang. Akhirnya kita naik Grab. So, habis ini kita mau lihat di dalam seperti apa, apakah sama kayak di Indonesia, kalau misalkan ada kondangan kayak gitu. Jadi jangan kemana-mana. Oke, kita sudah sampai di acara pernikahan. So, jadi kalian bisa lihat sendiri kalau sama aja sih sebenarnya di sini itu juga rame seperti biasa. Nah, kak mana pengantinnya? Kak mana pengantinnya? Gak ada ke? Ini datang-datang mereka sudah nak ambil makan. Kok kemana mbak? Oke, kita sekarang nak antri ambil makan. Thank you.
makan dulu.